Jika berbicara mengenai haiwan peliharaan eksotik, kucing hutan, iguana maupun unga antara yang sentiasa menjadi pilihan popular. Mungkin kedengaran agak ekstrim, namun kanguru dari jenis walabi kini menjadi pilihan pencinta haiwan yang gemarkan kelainan. Ikuti kisah Okaka Okiki dalam laporan wartawan Juliana Ismail. Ini memang rare. Susah sangat nak dapat. So, saya kena tunggu sampai 3 tahun. Oh, punyalah happy bila dapat. Dapat El Nino dekat depan mata. Oh, seronok sangat. So, bila tengok, kita boleh terapi minda. Leka tengok dia. Kadang-kadang pukul 2-3 pagi pun saya duduk kat sini tengok gelagat dia sebab dia tak tidur. Pasangan walabi albino ini berusia hampir 2 tahun dan jika dijaga dengan persekitaran yang betul, ia mampu mencecah usia sehingga 12 tahun. Sudah beranak dah tu. Itu kanguru albino kelahiran Malaysia lagi. Nak dapat sebab beranak. Okiki tu kan, dia baru lepaskan beranak, dapat baby. So, bulu dia gugur. Saya panik, saya ingat kan panggil. Panggil doktor, doktor kata taklah. Itu sebab dia baru lepas beranak, so bulu dia gugur. Menjaga haiwan eksotik seperti Okaka dan Okiki ini mungkin nampak mewah. Hakikatnya, ia memerlukan tanggungjawab, pengetahuan dan dokumentasi yang betul selain menyediakan persekitaran dan makanan yang bersesuaian. Laporan Juliana Ismail. We'll be right back.